tidak ada alasan Jokowi untuk tidak mendukung Ganjar dong. Tapi ketika waktunya sudah, presiden juga kan boleh berkampanye. Banyak orang yang ingin keberhasilan Pak Jokowi dilanjutkan kembali oleh Bapak Prabowo. Suhu politik sudah mulai menghangat. Belum panas tapi mulai menghangat. Jangan lagi ada fitnah-fitnahan, utamanya juga di medsos. Selamat malam, Anda menyaksikan catatan demokrasi, momen kebersamaan antara Prabowo Subianto dan juga Presiden Joko Widodo. Akhir-akhir ini selalu dikaitkan dengan kemesraan politik. Bahkan ada pihak yang mengatakan, jangan-jangan ini bentuk dukungan aroma politik kepada Prabowo Subianto oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan yang terbaru saat menghadiri sebuah acara di Malang, Prabowo Subianto menyopiri kendaraan taktis Maung yang ada di belakang adalah Presiden Joko Widodo. Nah, itu dikaitkan dengan bentuk dukungan Jokowi kepada Prabowo Subianto. Apakah betul Jokowi mengendorse Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024? Ini masih tanda tanya besar untuk kita semua. Betul, Maria, ya? Memang pertemuan-pertemuan yang digelar secara intens bersama dengan Ketum Gerindra dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini tak bisa dielakkan lagi, dapat diartikan sebagai kemesraan Presiden Joko Widodo dan juga bentuk endorsement, dukungan politis Presiden Joko Widodo kepada Prabowo. Belum lagi kalau kita lihat PD Perjuangan pun menyatakan tetap dukungan Presiden Joko Widodo pasti kepada capres partainya yaitu Ganjar Pranowo. Jadi kemanakah dukungan politis seorang Presiden Joko Widodo yang memiliki tingkat kepuasan publik melebihi 70% ini? Tanda tanya besar, dan akan kami jawab di meja catatan demokrasi bersama dengan sejumlah narasumber kami. Kami akan langsung menyapa ada juga teman-teman mahasiswa yang nanti bisa kami libatkan dengan narasumber dari Universitas Bung Karno. Boleh minta tepuk tangan, guys. Nanti kami libatkan, Anda pun juga bisa bertanya langsung bersama dengan sejumlah narasumber kami. Ya. Tanya tapi apapun nanti berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Langsung dijawab tuntas oleh narasumber kami, dan kami perkenalkan terlebih dahulu. Sudah ada Bang Godi Hargen, Semangat Politik. Selamat malam, Bang. Assalamualaikum. Boleh dicoba mikrofonnya, Bang, biar gak batuk lagi. Selamat malam, Maria. Dan juga sudah ada Bang Guntur Romli, Ketua Umum Ganjarian Spartan. Semangat, Bang, malam hari ini. Ini sudah lama tidak hadir di catatan demokrasi, Maria. Ya. Saya kasih semangat dulu. Yang gak kalah semangat nampaknya tentu ada Bang Adian Napitupulu, politisi Partai PD Perjuangan. Selamat malam, Bang Adian. Merdeka. Kami juga menghadirkan ini dari politikus Partai Gerindra, Bang Andri Rosiade, tapi sampai dengan saat ini sedang menuju ke meja catatan demokrasi. Kami harap Bang Andri bisa segera bergabung dengan dialog kami malam hari ini. Dan juga kami sudah menghadirkan juga relawan Prabowo, ada Bang Bob Hasan. Selamat malam, Bang Bob Hasan. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Dan juga aktivis 98, Bang Faisal Asegaf. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita mau langsung ke Mas Guntur Romli, karena ada tulisannya yang cukup menggelitik dan membuat kami kaget soal Prabowo Subianto. Tapi Anda melihat intensitas pertemuan antara Prabowo dan juga Jokowi. Ini bukan bermaksud untuk mengait-ngaitkan, mencocokologikan, Mas Guntur Romli. Tapi apakah ini ada sinyal bahwa Jokowi saat ini sedang bermain dua kaki antara mendukung Ganjar dan juga lirik mata ke Prabowo Subianto? Mas Guntur Romli. Kalau saya melihat itu wajar sebagai presiden yang memiliki kedekatan dengan semua menterinya. Dan saya lihat kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo seperti halnya kedekatan Pak Jokowi dengan menteri yang lain. Tapi kalau kita lihat polanya sebenarnya, setiap Pak Jokowi bertemu dengan Ganjar Pranowo secara khusus, dilanjutkan dengan pertemuan dengan Pak Prabowo. Saya nggak tahu apakah Pak Prabowo yang minta atau apa. Misalnya, contohnya, setelah dari Batu Tulis, waktu deklarasinya Mas Ganjar, naik pesawat ke Solo, Idul Suad Id bersama Pak Jokowi, kemudian keesokan harinya Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi. Kemudian juga setelah itu, waktu di Solo juga, ya, setelah ada pertemuan, kemudian setelah di Istana, ketika Pak Ganjar memposting ada makan siang dengan Pak Jokowi, terus Pak Prabowo tiba-tiba juga ikut setelahnya makan siang dengan Pak Jokowi. Saya kira petanya seperti itu. Itu disengaja maksud Anda? Saya nggak tahu, tapi mungkin ingin menunjukkan, kalau saya lihat sih kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu sebatas dia sebagai seorang presiden, karena semua
juga merasa dekat dan diajak oleh Pak Jokowi kemana-mana. Dan juga ya kalau dengan Pak Ganjar saya lebih spesial, karena menurut saya kadang-kadang kita bertanya kenapa kita masih bertanya kemana dukungan Jokowi. Kok tidak bertanya siapa sih yang benar-benar memiliki kepemimpinan seperti Jokowi? Kalau saya lihat ya Pak Ganjar. Pak Jokowi itu orang yang merakyat, tidak elitis, kemudian juga melayani. Nah kita lihat bagaimana kemiripan kepemimpinan Pak Jokowi itu ada di Pak Ganjar. Belusukan dari pagi, masuk ke pasar, bertemu dengan masyarakat, mendengarkan keluh kesah masyarakat dan sebagainya. Tidak ada jarak dengan masyarakat. Dan saya melihat itu hanya ada pada Pak Ganjar, bukan pada capres yang lain. Itu jadi posisinya bukan karena konteks momen kebersamaan. Ini kan skalanya skala kunjungan kerja ya. Sekalipun ada pihak yang menganggap lebih sering kok dengan Menhan, dengan Prabowo Subianto, Pak Jokowi. Kalau kita ngelihat tidak, ya mungkin ada program-program yang sama ya. Tetapi kalau kita ngelihat misalnya ketika ke Lampung, yang diajak itu adalah Menteri Perdagangan, Pak Zulkifli Hasan. Kemudian juga ketika kunjungan ke yang lain, itu ada Mbak Puan yang juga diajak. Kemudian juga ada menteri-menteri yang lain. Jadi saya ngelihat Pak Jokowi itu sebagai seorang presiden berusaha untuk menempatkan pada tempatnya. Bahwa dia harus katakanlah mengayomi semua menteri-menteri yang dia punya. Kemudian tapi secara kedekatan ideologis, kemudian juga soal partai, kemudian juga kemiripan kepemimpinan ya. Orang yang punya nyali dan berani itu adalah Pak Ganjar Pranowo. Itu salah satu secara eksplisit Pak Jokowi menyatakan seperti itu. Jadi saya ngelihat bahwa kalau saya pribadi tidak perlu mempertanyakan soal dukungan Pak Jokowi kepada Pak Ganjar. Kalau saya lihat bahwa kalau kita percaya bahwa kita 2024 tidak sedang mencari pengganti Jokowi. Tapi yang kita cari adalah penerus Jokowi. Dan yang meneruskan Jokowi adalah yang memiliki sifat kepemimpinan dan juga pelayanan seperti Pak Jokowi. Dan itu ada pada Pak Ganjar Pranowo. Jadi ya sudah. Tidak adakah kemudian kegelisahan begitu ya, mengapa Presiden Joko Widodo nampak lebih sering bertemu dengan Pak Prabowo, bukan kemudian bertemu dan juga nampak mesra dengan calon capres Anda, Ganjar Pranowo? Tidak, menurut saya kalau Pak Jokowi itu lebih condong ke hal yang lain, menurut saya itu tidak mendudukkan, malah ingin menjerumuskan beliau. Bahwa beliau adalah seorang presiden yang harus menempatkan dirinya di atas semua kepentingan, di atas semua partai, di atas semua calon presiden, itu ya. Saya adalah orang pendukung Pak Jokowi sampai sekarang dan juga pendukung Pak Ganjar Pranowo. Kita tidak ingin membuat posisi Pak Jokowi itu sulit hanya karena soal pilihan presiden. Dan kita tetap selama ada keyakinan bahwa pada akhirnya Pak Jokowi akan secara eksplisit akan mendukung Pak Ganjar Pranowo. Kenapa gitu. Sekarang posisinya belum terang-terangan? Bahkan ketika ini mungkin bajunya mirip-mirip ya Mas Ekan, yang kemarin di publikasi hitam putih tegak lurus hitam. Tapi kenapa tidak terang-terangan seperti itu Jokowi mengkampanyekan Ganjar Pranowo? Apakah masih dalam konteks status sebagai kepala negara sehingga ya, masih agak tarik ulur nih? Betul. Sehingga media yang menangkapnya, publikasi yang kami tangkap adalah betul. Lebih sering Prabowo dan Jokowi dalam satu frame. Enggak lah, kita ngeliat, kalau saya lihat polanya itu ketika ketemu dengan Pak Ganjar, ya mungkin ya ada desakan atau permintaan ya juga bertemu dengan Pak Prabowo, tapi sebagai seorang presiden saya melihat itu kegaguman saya kepada Pak Jokowi yang sampai sekarang ya tidak pernah pupus, bahwa beliau adalah orang yang bisa menempatkan posisinya sebagai seorang presiden, maka ya harus dekat dengan semua menterinya. Ya, tapi kalau ketika beliau datang sebagai katakanlah kader partai, kader PDI Perjuangan, kemudian juga orang yang juga harus menggrooming ya kadernya menjadi penerusnya beliau, maka secara eksplisit beliau selalu menyatakan ya dukungannya terhadap Pak Ganjar Pranowo itu. Oke, dukungannya kepada Pak Ganjar Pranowo. Saya mau ke Bang Bob terlebih dahulu. Anda sebagai relawan Prabowo bagaimana, Bang? Kemesraan Pak Jokowi, tingkat intensitas bertemu dengan calon capres Anda pun juga cukup sering. Bahkan sejumlah pengamat menyatakan ini keuntungannya diambil oleh Pak Prabowo dengan berbagai hasil survei menempatkan capres Anda di nomor satu. Saya senyum dulu karena kebetulan saya adalah orang baru dalam forum seperti ini ya. Selamat jadi datang. Agak gagap sedikit, maaf. Tidak bisa dipungkiri, apapun perhitungannya mau secara matematis, pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi itu lebih sering. Ya, atau sangat intens sekali. Dan di suatu kesempatan Pak Prabowo pernah menyatakan bahwa beliau seorang lawan terhadap Pak Jokowi, tetapi saat ini beliau berguru politik dengan Pak Jokowi. Sebenarnya poin ini sangat penting sekali untuk kita semua, yang pada akhirnya kita melihat dukungan masyarakat pendukung Jokowi itu banyak berimigrasi ke
Pak Prabowo sekarang. Oh. Itu dibuktikan dengan kelompok saya sebagai relawan 08. Punya data Bang, boleh dibuka datanya data loyalis Jokowi yang migrasi ke Prabowo? Belum pada data, belum pada tahap, pada tataran data, tetapi baru tahap tataran perasaan. Jadi karena kita merasa-rasa kawan kita yang dahulunya ada di Pak Jokowi di tahun 2019, sekarang banyak berpindah ke Pak Prabowo. Seberapa banyak tuh Bang? Kemungkinan bisa boleh jadi 65% sampai 70%. Wow. Ya, karena titik temu kami selaku para aktivis, ya kebetulan saya juga ada aktivis profesi dan sebagainya, yang selalu dalam keluarga dan persaudaraan itu selalu saya menilai, ini dulunya memang pendukung Jokowi. Valid itu data Anda ya? Valid. Ya, data itu lebih valid daripada perasaan itu lebih valid daripada data, ya kan? Gitu. Jadi, kemudian satu lagi ya, bahwa kalau tadi dinyatakan bahwa Pak Jokowi berguru kepada Pak Jokowi, ini sih suatu bukti bahwa dulu itu dari 2014-2019 orang terkuat di Indonesia itu hanya dua, Prabowo dan Jokowi. Prabowo dikalahkan, bahkan Pak Jokowi menyatakan, Pak Prabowo kalah, saya menang, gitu kan? Tahun 2024 jatahnya Pak Prabowo. Nah ini yang mungkin akhirnya pertemuan yang sangat tinggi intensitasnya antara Pak Prabowo dan Jokowi, antara guru dengan murid, ya kan, antara maestro dengan pelaksana politik pada saat nanti, dapat dipastikan bahwa kita tidak akan dapat menunggu kapan itu Pak Jokowi menyatakan dukungannya kepada Pak Prabowo atau Pak Ganjar. Ya tidak mungkin, karena pemilu itu berjalan di bulan Februari, sementara sertijab ya, atau alih presiden itu di Oktober 2024. Jadi perhitungan ini sangat tidak mungkin seorang presiden yang tiba-tiba pada saat pemilu itu mendukung salah satu capres, itu tidak mungkin. Tapi jangan GR dulu Bang, pertemuan di Malang ketika Prabowo menyopiri Jokowi sudah jelas langsung ditepis di hari itu juga oleh Presiden Jokowi. Tidak ada sama sekali ini bentuk dukungan saya kepada Prabowo dalam kontestasi Pilpres. Semua akan pada saat keadaan atau situasi, seorang presiden tidak akan mungkin menyatakan dukungannya terhadap salah satu capres, itu tidak mungkin. Ya kan? Sekalipun itu misalkan seperti ada beberapa kawan juga yang menyatakan bahwa pada kesempatan tertentu dalam internal partai politik tertentu, ya saya tidak menyebutkan partainya, kalau sesama kader ya sudah pasti, karena itu adalah keputusan partai politik mendukung salah satu capres. Tetapi untuk menyatakan ke publik sebagai seorang presiden untuk mendukung salah satu capres itu tidak mungkin. Tidak mungkin ada pernyataan itu. Tapi kalau bahasa tubuh antara seorang guru dengan murid, ya kemudian antara rivalitas yang mantan rivalitas dan kemudian menyatakan bahwa ini jatahnya Pak Prabowo, itu tidak bisa dipungkiri lagi. Tapi ini masih belum jelas Bang Bob, soal klaim Anda bahwa di akar rumput pendukungnya Jokowi, loyalisnya yang Anda klaim tadi, sudah sebagian bermigrasi ke Jokowi. Itu rasanya masih belum akurat sampai dengan saat ini. Mas Guntur Romli ya, Bang Adian, apakah ini betul, data ini valid, sudah ada 60% kalau versi Bang Bob Hasan? Ya itu kan tadi dinyatakan rasanya Jokowi. Tadi. 65%. Kan? Rasanya Prabowo juga Subianto. Tadi kan. Bang Adian Napitupulu, tanggapannya dulu Bang. Boleh Bang. Langsung saja Bang. Iya, tadi dia sudah bilang rasa lebih valid dari data, gimana? Kalau menurut saya data lebih valid dari rasa. Data itu harus bisa kita uji secara ilmiah. Kalau rasa nggak bisa. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah kita sedang berbicara tentang cinta dalam forum ini atau tentang pilpres? Kalau cinta kita bicara rasa. Kalau pilpres kita bicara data. Datanya begini. Dalam data TKN 2019 itu ada 300 relawan Jokowi yang terorganisir dan didaftarkan ke KPU. Dari 300 data itu ada 245 yang kemudian secara terbuka mendeklarasikan diri mendukung Ganjar Pranowo. Di luar daripada itu ada yang sudah membubarkan diri, tidak bisa dihubungi dan sebagainya. Yang ikut musra dari 14 kalau tidak salah organisasi relawan, 10 ikut mendukung Ganjar, hanya 4 tidak. Dari yang 4 ini terbelah dua, ada yang mendukung 3 periode perpanjangan masa jabatan, 1 lagi kemudian abstain, yang 2 lagi bilang menunggu arahan Jokowi. Itu data. Nah, kalau kita mau perdebatkan data itu, didebat dengan apa? Dengan data lainnya. Kalau kemudian data saya didebat dengan rasa, nggak pernah akan nyambung. Itu loh. Nah kalau dibilang bagaimana tentang dukungan Jokowi terhadap Ganjar, saya tanya Jokowi di Pasar Parung. Langsung ini Bang. Langsung saya tanya.
tiga hal yang saya sampaikan pada Presiden Jokowi saat itu. Pertama, tentang teman kita yang masih di penjara, dan karena pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, dan kita minta diberikan amnesti. Kedua, saya berbicara sama Presiden Jokowi terkait 3.000 mahasiswa Papua penerima beasiswa Otsus yang saat ini beasiswa sudah berhenti 6 bulan. Mereka dari berbagai negara. Dan yang ketiga saya tanya, Pak Presiden, Bapak sebenarnya dukung siapa sih? Kira-kira seperti itu. Lalu dia bilang, Mas Adian sabar, kita sekarang lagi begini. Dia jelaskan dengan tangannya, kalau teman-teman TV One ada saat itu ikut di lapangan, bisa cari dokumentasinya, itu pasti ada. Suara ini harus kami rekam, ini harus kami rekam secara seksama. Karena kami mencari soundbite, omongan itu belum ada sama sekali, Mas, sampai sekarang. Yang mana? Pertanyaan Bang Adian ke Pak Jokowi. Karena kan gamblang sekali ini, Bang Adian ya. Yang soundbite maksudnya gimana sih? Soundbite suara atmosfer di yang Bang Adian berinteraksi di dengan Pak Jokowi bang. Langsung, bertanya langsung, Pak Jokowi sebenarnya dukung siapa? Ini kami belum ada sama sekali ini secara clear, Bang. Oke, okay, nah. Oke, okay, kalau bisa malam hari ini langsung diungkap ya, Bang ya. Iya. Nah, lalu setelah begini-begini, sabar Mas Adian. Ini kita begini-begini-begini terus sampai begini. Oke, lalu kita jalan lagi. Kemudian saya tanya, oke, kalau sudah begitu siapa Pak Presiden? Ya Ganjar Pranowo, Mas Adian. Oke. Lalu ini betul Ganjar Pak Presidennya. Salaman dulu kita. Oh. Oke. Salaman. Dan saya pikir kalau teman-teman media saat itu mengikuti peristiwa itu ada. Oke, kalau presidennya Pak Ganjar, wapresnya siapa? Dia sebutkan juga yang terbaik adalah ini dan ini. Saya tidak mungkin sebutkan di sini karena sebagai kader partai saya mau mendahului partai. Tapi dia disebutkan. Nah, orang mau percaya nggak percaya itu bukan urusan saya ya. Tapi kalau kemudian saya disuruh bercerita, saya bercerita saja. Anda sempat menanyakan tidak bagaimana kemudian kedekatan beliau bersama dengan Pak Prabowo, apakah ini mengartikan juga endorsement yang selama ini di... Enggak, saya tidak bicara soal apa, saya tidak bicara soal itu, dan saya sedang tidak menginterogasi dia gitu loh. Saya cuma mau nanya saja karena, dan sebenarnya saya tidak mau tanya itu. Oke. Okay. Tapi momen kita jalan bareng di pasar tuh lama. Berhenti sebentar bagi kaos, nanya segala macam, sampai dia tanya pedagang, kamu kenal dia enggak? Bang Adian kata pedagang itu, oh kamu dikenal di dapilmu, ya, jalan lagi seperti itu gitu loh. Nah, lalu muncul saja pertanyaan seperti itu dan saya tanyakan. Oke, pernyataan itu kan harus kita uji. Kita ujinya dengan apa? Dengan peristiwa-peristiwa dong. Peristiwa pertama misalnya bagaimana? Satu-satunya calon presiden yang Jokowi hadir dalam deklarasinya hanya Ganjar. Karena kan kadernya, Bang. Betul. Kedua, pulang deklarasi naik mobil bareng. Karena kader PD Perjuangan juga. Kemarin di Malang juga naik bareng sama Pak Prabowo. Sebentar dulu. Ini rangkanya dong, saat deklarasi kan. Saat deklarasi pulang naik mobil bareng, naik pesawatnya bareng juga pulang ke Solo. Dan Pak Ganjar cerita sama saya tentang apa obrolan itu, tapi tidak mungkin saya sampaikan di sini. Oke, berikutnya apa? Berikutnya misalnya kemeja garis-garis. Berikutnya apa? Banyak sekali. Nah, ucapan itu kita uji. Kan kata-kata saya juga harus diuji dong. Ya. Begitu juga kata-kata presiden kita uji. Dan apa? Dan peristiwa demi peristiwa. Makanya kita tidak terlalu rumit untuk pasang billboard gede-gede, naik mobil bareng, apa bareng, mengidentikan dengan iklan gitu loh. Dan promosi-promosi, nggak terlalu penting. Itu pertama. Nah yang kedua, sebagai partai kita percaya betul bahwa Jokowi dan Ganjar lahir dari rahim yang sama, lahir dari pemikiran ideologi yang sama. Oke. Nah yang ketiga, sebagai partai kita percaya Jokowi tidak akan pergi dari PD Perjuangan, tetapi kita belajar dan diajarkan untuk berpijak karena berpijak lebih kuat daripada bergantung. Begitu. Bang, okay. Bang Andri tanggapi dulu nih, Bang Andri yang baru tiba di Catatan Demokrasi, Bang Andri. Tadi sudah jelas ketika Bang Adian bertanya kepada Presiden Jokowi. Pak Jokowi dukung siapa? Ganjar tadi dengan lantang Bang Adian mengatakan itu. Jangan-jangan kedekatan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi selama ini hanya layar depan saja, Bang. Respon Anda seperti apa? Kami tunggu usai jeda sesaat lagi.
Kita langsung ke Bang Andre Rosiade. Bang Andre Rosiade, tadi secara eksplisit, secara blak-blakan, Bang Adian Apitupulu sudah bertanya langsung kepada Presiden Joko Widodo bahwa untuk Pilpres 2024 jelas mendukung Ganjar Pranowo. Jadi Prabowo jangan kegeeran dulu, Bang Andre Rosiade. Jadi saya menarik mendengarkan dari keterangan abang saya, Bang Adian ini. Bicara peristiwa, beri bukti, jangan pakai rasa. Menarik itu. Pertama soal peristiwa. Peristiwa yang disampaikan oleh Bang Adian ini kalau nggak salah 2-3 minggu yang lalu deh. Karena percakapan ini pernah disampaikan oleh Bang Adian di salah satu televisi swasta, kebetulan saya sebelah-sebelahan juga. Yang menarik, setelah Bang Adian menyampaikan bahwa beliau berbicara dengan Pak Jokowi, berapa hari kemudian Pak Jokowi mengumpulkan relawan. Dan Pak Jokowi tegas-tegas dalam pertemuan dengan relawan itu, tunggu dulu, sabar, koalisi belum beres, belum jelas, tahan, jangan ambil keputusan dulu. Agak berbeda dengan pernyataan Bang Adian di pasar itu. Ini orang dalam loh, Bang. Ya ini kan bicaranya, saya kan mengutip pernyataan Pak Jokowi, ada di TV, kok bisa diputar di TV One. Kan bicara dengan peristiwa. Peristiwa tentu harus dibalas dengan peristiwa. Itu contoh peristiwa. Lalu data, saya kutip survei indikator. Survei indikator terbaru yang dirilis oleh Saudara Burhan berapa hari yang lalu, itu Mas Ganjar mengalami penurunan tren. Ya, dulu Mas Ganjar itu di atas 50%, bahkan 70% pemilih Pak Jokowi Ma'ruf ke Mas Ganjar. Di datanya indikator itu tinggal 49,3%. Dan Pak Prabowo yang dulu hanya 5%, 10%, sekarang sudah mendekati angka 30%, 28,5%. Jadi saya bicara data, bukan rasa. Lalu yang menarik, yang saya alami sendiri adalah, Senin minggu lalu saya ke Solo, naik pesawat, turun di bandara, saya lapar. Saya pergilah ke restoran Soto Gading 1. Soto Gading 1 itu di Solo, dan kebetulan itu restoran langganan Presiden Jokowi. Ya, saya turun mobil, saya ketemu tukang parkir. Mas Andre ya? Iya. Mas, kami Pak Prabowo, Mas. Loh, kok bisa? Ya kita ikut Pak Jokowi. Karena Bang Andre yang datang kali. Iya, kalau Bang Adian yang datang beda lagi. Nah, ini fakta. Kan kita bicara fakta, peristiwa. Oke. Ya, lalu saya masuk ke dalam. Lalu pelayannya lihat saya, Mas, ayo Mas Andre ya. Ayo Mas, sini Mas. Lalu saya dikerubungin. Mas Andre, kami Pak Prabowo, Mas. Dulu kami Pak Jokowi. Lalu saya tanya, kenapa? Ya karena kami ikut Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi itu Pak Prabowo. Itu pernyataan dari akar rumput. Ya mungkin bukan elit relawan yang ratusan-ratusan tadi. Itu. Tapi ini akar rumput rakyat masyarakat Solo yang dekat dengan Pak Jokowi. Yang satu kampung dengan Pak Jokowi. Yang melihat dan bisa menerjemahkan gestur dan rasa Pak Jokowi. Karena ini merasakan Pak Jokowi. Ya. Jadi ini fakta. Sekali lagi ini kan Soto Gading 1. Asumsi dari masyarakat, ya, ya. Bang. Soto hanya Gading sampel, 1. Sampel sebagian kecil. Ya ini sekali. Soto orangnya Gading 1. Orangnya langsung yang ngomong loh, Bang. Soto Gading 1 restoran langganan Pak Jokowi. Enggak apa-apa, kita kan boleh berbeda persepsi. Soto Gading 1 ini restoran apa nih, Bang? Restoran Jawa, Soto. Padang atau apa? Soto, Soto. Soto langganan Pak Jokowi. Okay. Nanti Andro pergi ke Solo, cari restoran itu. Jadi kita boleh punya pandangan masing-masing. Mari kita menghormati pandangan masing-masing. Gitu loh. Ini fakta yang saya alami. Bang Adian tadi menyampaikan fakta di pasar itu. Saya juga menyampaikan fakta yang saya alami. Dan soal peristiwa, Bang Adian menyampaikan peristiwa Bang Adian. Dan berapa hari kemudian setelah Bang Adian acara di pasar itu, Pak Jokowi menyampaikan secara terbuka dengan relawannya. Mungkin bisa diputarkan di TV One bagaimana pernyataan Pak Jokowi dengan pertemuan relawannya. Jadi kita bicara data, kita bicara peristiwa dan fakta, bukan rasa. Artinya menurut Anda Pak Jokowi main dua kaki begitu? Kalau di satu saya, sisi dukung Pak Ganjar, satu gini, sisi kalau ketemu Anda dukungnya Pak Prabowo. Jadi gini, gitu. Kalau yang kita lihat secara tersurat maupun tersirat, sejak 22 November 2022 di acara Perindo itu kan terang-terang. 2024 jatahnya Pak Prabowo. Dan setelah itu kan berkali-kali Pak Jokowi menyampaikan sinyal,
kode, dan tentu kita punya persepsi masing-masing. Mungkin Bang Adian merasakan itu bukan kode, itu kegeeran lu aja. Iya. Ya mungkin. Ya tapi faktanya pemilih Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf yang dulu banyak di Mas Ganjar di atas 70%, sekarang tinggal survei. 49% survei. Okay, surveinya Burhanuddin Muhtadi, indikator. Baru dirilis, masih hangat. Gitu. Oke, okay, itu survei kalau... Anda. Bang Adian, ya silakan. Boleh, silakan. Berbagai survei nampaknya Ganjar sekarang disalip oleh Pak Prabowo gara-gara kedekatannya dengan Jokowi. Enggak juga sebenarnya. Prabowo itu sudah deklarasi 11 bulan lalu. Ganjar baru 3 bulan. Jangan diadu dong orang yang sudah berlari 11 bulan sama orang yang berlari 3 bulan. Oke, itu pertama. Terus kedua, masih survei. Kita adu survei dengan survei. Oke, survei LSI jelas. Pendukung Jokowi yang mendukung Ganjar naik. Sekarang sudah naik jadi 49%. Pendukung Jokowi yang mendukung Prabowo survei terakhir itu 24%. Ini juga survei. Kita mau pakai data. Barusan gue bilang tadi LSI. LSI yang bulan apa tepatnya, Bang? Yang terakhir kemarin. Oke, LSI BDJA ya, Bang, ya? Iya. Pokoknya yang terakhir kemarin apa namanya? Nah, BDJA, Bang. Mike-nya, Bang. BDJA tadi. Okay, lanjutkan. Ada dua. Bang monggo, Bang Adian dilanjutkan, Bang. Oke. Okay. Nah, lalu kedua, kalau Andre bilang Jokowi ngomong depan relawan, sampai kapanpun Jokowi sebagai presiden tidak akan pernah menyatakan dukungan secara terbuka pada siapapun. Karena dia kepala negara, dia kepala pemerintahan, dia presiden bagi seluruh rakyatnya, nggak bisa. Tapi secara personal dia bisa. Oke, yang disampaikan Presiden Jokowi pada saya secara personal, lalu diadu lagi dengan data lain secara terbuka. Aduh, nggak ada contoh yang apple to apple apa? Oke, lalu yang disampaikan Jokowi pada saya disamakan dengan disampaikan pelayan di Soto tadi. Soto di Solo. Ini aduh, gimana maksudnya? Bisa nggak sih kita membangun alur berpikir yang logis gitu loh? Kalau kita membandingkan sesuatu ya setara dong, itu loh. Nah artinya bahwa ini bagaimana gini sederhana saja. Ngapain sih pasang baliho gede-gede, billboard gede-gede mahal-mahal kalau nggak yakin? Kalau yakin itu kan cuma karena tidak yakin saja. Boleh saya tanggapin? Membangun persepsi kalau kita nggak butuh yang kayak begitu, nggak butuh. Kenapa kita percaya? Rahim yang melahirkan Jokowi sama dengan yang melahirkan Ganjar. Oke, siapa yang akan meneruskan program Jokowi? Program Jokowi, visi misi dirumuskan salah satunya oleh PDI Perjuangan, bukan oleh Partai Gerindra. Boleh artinya yang akan jelas-jelas meneruskan adalah yang lahir dari rahim yang sama dengan yang melahirkan visi misi yang sama. Begitu. Kan seperti itu. Artinya kalau balihonya Jokowi sama Ganjar tuh asli original, yang sebelah KW, Bang. Bukan, kita nggak butuh yang banyak-banyak kayak begitu. Nggak boleh sih komentar gitu loh. Kenapa sih butuh meyakinkan publik dan segala macam reklama-reklama seperti kita itu? Kita tanyakan kalau begitu. Mengapa, Bang? Enggak, Bang Muni ditahan dulu ya, Bang Muni. Bang Muni izin, Bang. Satu menit aja, Bang Muni. Nanti Bang, Abang boleh. Dia mau komentar, gue komentar lagi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, nanti kita saling nanti yang lain kita bagi rata ya, Bapak-bapak ya. Jadi gini, singkat, ini agak menarik pernyataan Bang Adian. Kadang kata beda dengan kenyataan. Bang Adian bilang enggak perlu baliho, tapi faktanya sekarang di mana-mana baliho Ganjar pilihan Jokowi itu di mana-mana. Satu itu, partai soalnya memang biasa. Enggak, sebentar. Ini pendukung Adian naik petulu atau moderator? Ya, gitu loh. Enggak maksud saya. Enggak, bentar, Bang. Gantian, gue belum selesai ngomong. Gantian dulu. Maksudnya jadi, begini. Jadi ini beda kata kalau dengan perbuatan. Enggak, kalau satu, kemudian ada foto Ganjar dengan Jokowi. Enggak khawatir Ganjar, kenapa harus bikin baliho juga gitu loh. Beda enggak, konteksnya. Ini beda kata dengan perbuatan. Memangnya Prabowo sama Jokowi satu partai. Jangan lu samain. Lu bisa gak sih cari contoh-contoh yang sama? Enggak, jangan boleh. Beda-beda oke, gitu. Oke, kalau gitu jadi, silakan Bang Andre. Ya, boleh. Ya. Apa contoh yang sama? Coba, ini agak sama menarik. Apa? Jadi agak menarik bahwa tadi dipertanyakan pasang baliho enggak. Ini soal konsistensi aja bicara. Tadi mempertanyakan soal pasang baliho. Ternyata beda kata dengan perbuatan. Sekarang baliho di mana-mana banyak. Itu kan menunjukkan kekhawatiran. Jadi Bang Adian sebentar. Saya memahami kekhawatiran Bang Adian. Soal kesamaan tadi, Bang, ya. Bagaimana kita khawatir, kita dua kali menang.
Kalau abang udah jadi gini, yang khawatir itu yang berkali-kali kalah. Nah, itu menarik itu. Jadi bukan artinya jangan lu balik seolah-olah yang berkali-kali menang yang khawatir. Lu anti logika. Ya, boleh, boleh saja. Gini bang, pertanyaannya mengapa Prabowo butuh sosok Pak Jokowi? Ya, oke, boleh saya jawab. Jadi pertama, saya ingin sampaikan bahwa Bang Adian selalu menyatakan, saya mengutip bahwa dia menyatakan bahwa Pak Prabowo itu bukan tandingannya Ganjar. Kan berulang kali dia sampaikan, bahkan hari ini yang berkali-kali kalah. Kan dia yakin benar menang. Jadi kenapa abang harus repot mempertanyakan ada yang pasang baliho Pak Prabowo kalau abang nggak khawatir gitu loh. Nggak apa-apa, yang nanti kita buktikan di 14 Februari gitu loh. Bentar dulu. Nih kadang agak menarik. Bang Boni, kita habiskan dulu supaya clear. Beda kata dengan perbuatan. Okay. Dibilang nggak khawatir, tapi ternyata khawatir itu. Silakan Pak Dian. Bukan, itu bukan kekhawatiran gua. Itu pertanyaan mereka yang gua jawab. Jangan lu balik lagi dong. Pertanyaan Mas Center buat mengklarifikasi. Bahwa kemudian dia tanya soal billboard. Gua jawab, kenapa lu bilang gua khawatir? Jadi mengapa? Sekali lagi lu tidak logis jawaban lu. Memang itu terlihat khawatirnya karena dari tadi lalu, bicara. Sebentar Bang, katanya Bang Andri, katanya ini, Jokowi sama Prabowo kompak, tapi kok ini Bang Adian sama Bang Andri kayaknya kurang chemistry-nya belum kebentuk nih kayaknya ini, Bang. Dia bilang kita khawatir. Oke. Okay. Mau khawatir bagaimana? Kita dua kali menang. Begini, Andrew, boleh nggak? Kalau dia nggak khawatir, nggak mungkin dari tadi mau komentari Pak Prabowo terus. Loh, itu sederhana logikanya. Yang minta komentari itu mereka, bukan gua. Yang bikin acara ini TV One, bukan Adian, Andre. Itu judul kita, Pak. Ini nampaknya Ganjar atau Prabowo. Itu manipulatif. Jokowi kanan kiri, oke, tanda tanya. Yang milih judul acara ini. Mereka bukan Adian. Oke, kalau gitu kita, Bang Boni, jadi sebenarnya yang khawatir siapa sih kalau misalnya begini, Bang? Saya menengahi gini. Ada dua orang, satu bapak, satu anaknya, laki dua-duanya. Mereka berpikir, bayangkan kalau kita punya kuda, kita gak perlu capek-capek jalan kaki ke kebun. Lalu si anak bilang, iya kalau ada saya yang naikin, bapak yang narik. Bapak yang bilang, kamu kurang ajar, gak sopan sama orang tua. Saya yang naik, kamu yang narik. Anak bilang, orang ini bapak gak sayang anak. Kuda belum ada, udah ribut mereka. Saya mau bilang bahwa saat ini tidak ada calon presiden. Satu pun gak ada. Masih bakal Bang ya? Karena bakal calon semua. Itu pertama. Yang kedua, mari kita lihat ekosistem politik ini secara luas. Supaya nanti kita bisa memahami siapa Pak Jokowi dan peran apa yang sedang dimainkan. Apa yang dimaksudkan oleh beliau dengan cawe-cawe itu. Lanskap politik kita ini, kan kita sudah melangkah maju dari satu tahap ketika kita masih gontok-gontokkan residu pemilu 2014-19. Kemudian itu mengalami netralisasi setelah Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet, ke dalam pemerintahan. Sedikit mulai agak netral, tetapi kekuatan lain di bawah masih berjalan. Maka orang masih mendiskusikan yang namanya politik identitas sebagai salah satu bentuk ancaman di dalam dinamika demokrasi kita. Yang kedua, yang paling penting juga adalah pertanyaan terbesar. Kepemimpinan politik 2024 ke depan akan seperti apa? Idealnya adalah kepemimpinan yang bisa melanjutkan program-program pembangunan yang sudah dilakukan dua periode oleh Pak Jokowi. Itu idealnya. Lalu kualitas kepemimpinan dalam ekspektasi publik itu harus mendekati Jokowi minimal. Lebih bagus, lebih baik. Oke? Faktanya sampai hari ini kita masih meraba-raba. Silakan minta semua lembaga survei buat rekam itu opini, persepsi, emosi, perasaan publik tentang ini. Saya yakin semua masih ragu. Ya. Artinya di dalam lingkungan politik macam ini, Andre dan Adian ribut soal Jokowi mendukung Prabowo atau Ganjar, menurut saya ini diskusi dua anak, satu anak sama bapak tadi, kuda belum ada, mereka udah ribut. Nah artinya bahwa, saya mau bilang begini, saya karena salah satu yang sangat mengenal Pak Jokowi, saya ini Adian tahu,
pendukung terdepan Pak Jokowi menuju 2014, terus kemudian 2019. Nah, artinya punya kedekatan emosional juga dengan Pak Jokowi, secara personal juga punya kedekatan. Pahamlah Pak Jokowi ini, saya coba analisis tidak hanya perasaannya Pak, tapi juga alur berpikirnya. Pak Jokowi ini orang yang smart dan juga negarawan sejati Pak. Dia berpikir melampaui apa yang kita lihat. Artinya melampaui kepentingan-kepentingan yang partikular. Apakah itu kepentingan masa depan anaknya, apakah itu kepentingan bisnis, apakah itu kepentingan yang lain. Nah, Pak Jokowi ini cawe-cawe dalam konteks bagaimana merawat dinamika kemajuan bangsa ini ke depan. Supaya ada kepastian bahwa pembangunan ini berlanjut ke depan, tidak mundur. Jangan sampai tesis perubahan itu membuat apa yang sudah maju ini berbalik ke belakang. Jadi arus balik itu yang mau kita hindari. Maka presiden punya tanggung jawab sebagai negarawan adalah turut menstimulasi terbangunnya sebuah ekosistem pemilu yang betul-betul melahirkan pemimpin yang tepat. Tapi statement keduanya Ganjar dan Prabowo tidak ada yang berseberangan dengan Jokowi. Sebentar. Nah, sekarang situasinya kalau lihat dari perspektif sosok yang muncul, Pak Ganjar itu satu partai dengan Pak Jokowi. Kalau lihat dalam paradigma itu, Pak Jokowi ini pribadi yang tidak pernah lupa sejarah. Pak Jokowi orang yang tidak pernah melupakan jasa orang, ya. Pak Jokowi menghargai siapapun yang berdarah-darah berjuang untuk beliau. Nah, PDI Perjuangan adalah partai yang pertama kali, kemudian Nasdem, mengusung Pak Jokowi menjadi presiden di 2014. Kebetulan saya punya peran di situ, Bung Andre. Saya ketemu Bang Surya Paloh dan beliau mengatakan bagaimana caranya bicara sama Jokowi, Nasdem mau mendukung Pak Jokowi. Saya bilang, abang mesti ketemu Bu Mega. Kalau mau bangun koalisi dan deklarasikan cepat. Dan akhirnya memang terjadi perjumpaan itu. Dan terjadi deklarasi. Nah, saya tidak mampu membayangkan bahwa seorang Jokowi yang seperti itu, seorang negarawan, lalu tiba-tiba akan pergi dari PDI Perjuangan dan mengusung orang lain. Okay. Bagi saya itu, it doesn't make any sense. Tidak akan mungkin itu terjadi karena itu bukan Jokowi ya yang saya kenal. Nah, teman-teman sekalian, saya mau... Siapa tahu di tengah jalan berubah. Nah, kalau hari ini Pak Jokowi terlihat akrab sama Pak Prabowo, itu penting, itu harus. Okay. Supaya tidak kelihatan Pak Jokowi ini sedang bermain politik secara tidak fair. Tapi hatinya bukan ke Prabowo. Saya tidak mau bicara hatinya, karena itu milik Ibu Iryana. Nah, ya kan? Saya sedang berpikir Jokowi dalam konteks cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara. Artinya Pak Jokowi harus juga merangkul Pak Prabowo, mengelus Pak Prabowo karena toh itu menteri anak buahnya. Juga harus akrab dengan Pak Ganjar karena itu gubernur dan satu partai. Soal nanti siapa yang terbaik, saya kira akal sehat dan nurani Pak Jokowi akan menjawab itu menjelang-jelang pemilu nanti. Dan tidak akan terbuka. Wilayahnya akan personal seperti dialog Bung Adian sama Pak Jokowi. Itu dialog wilayah personal. Dan disitulah kebenaran tertinggi biasanya ada di dalam ruang-ruang yang tertutup. Nah, maksud saya bahwa jangan terlalu bangga dulu Bung Andre ada kebersamaan yang ditayang. Dan jangan sedih juga Dian soal tren pendukung Jokowi pindah ke Prabowo yang meningkat. Dan juga jangan terlalu bangga dua-duanya bahwa Anies mengecil. Belum tentu Anies juga mengecil. Dalam penelusuran Lembaga Pemilih Indonesia, pendukung Anies justru trennya tidak menurun, stabil, sedikit naik, kadang turun sedikit, tapi tidak signifikan. Nah, artinya bahwa jangan dikira bahwa pertempuran ini hanya Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Masih ada Pak Anies. Anies jadi maju ya, Bang Boni. Anies jadi maju, Bang Boni. Ya, artinya Pak Jokowi jangan dipaksa untuk hanya memikirkan dua orang ini. Pak Jokowi biarkan berpikir tentang bangsa dan negara 270 rakyat Indonesia dan masa depan bangsa ini. Itu aja. Bang Faisal, Anda sepakat bahwa idealnya adalah melanjutkan. Meskipun juga melihat ternyata Anies Baswedan juga masih harus dipertimbangkan juga. Tapi dijawab usai jeda ya, sesaat lagi.
ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Kita langsung ke Bung Faisal Asegaf dari judul yang kami angkat, Jokowi atau Prabowo. Meskipun tadi Bang Adian, Bang Guntur Romli, Bang Boni, Bang Andri, dan juga Bang Bob sudah sama-sama sepakat kalau Jokowi tetap tegak lurus sama PDIP, mendukung penuh all out buat Ganjar Pranowo. Sebenarnya yang paling jujur di ujung pembicaraan Bung Beni itu kan, Bung Boni, muncul nama Pak Anies Baswedan. Sehingga kalau bisa saya simpulkan, forum ini memang ada satu diskriminasi. Kalau memotret pada realitas, dinamika demokrasi di luar sana, memunculkan nama Ganjar dan Prabowo di forum ini pesan halus di TV One. Satu panggung yang, apalagi kualitas dialog seperti tadi kan, tidak mencerminkan sesuatu yang berkualitas. Pertama, kalau bicara Prabowo Ganjar dan Prabowo berebut dukungan Presiden Jokowi. Pertanyaan mendasar itu kita tanya dulu. Apakah Jokowi sebagai presiden apa sebagai petugas partai? Kalau sebagai presiden, dia itu digaji oleh rakyat. Ini sesuatu yang memalukan. Rakyat menggaji dia untuk bekerja, menjalankan roda pemerintahan. Kemudian hari-hari ini, kan, hampir 6 bulan ini, dia menjadi lapak politik bagi perebutan Gerindra dan PDIP. Ini satu. Kalau dia sebagai petugas partai, kepemilikan partai politik, pasti orang berpikir dia milik PDIP. Tidak elok direbut oleh Gerindra. Kalau dia sebagai presiden, partai politik datang untuk minta rebutan rakyat, ketawain. Kami bayar pajak kepada presiden kan, dan kemudian Anda mau berebut. Pengaruh presiden yang sudah otomatis itu adalah jaringan, fasilitas, dan seluruh dari perangkat kekuasaan. Artinya Gerindra maupun PDIP ini bangkrut sebagai partai politik. Mestinya mereka mandiri dong. Karena calon presiden itu kan produk partai politik. Dari mana ada hubungannya dengan presiden? Ini bukan produk kebijakan negara. Prabowo produk politik yang berkali-kali kalah. Yang sejak awal dia membentuk Gerindra, sampai sekarang posisinya sebagai ketua umum partai. Kalau ditanya apa modal maju sebagai calon presiden, kan dia ketua umum partai. Begitu juga dengan Ganjar. Seleksi dan pemilihan terhadap Ganjar itu dilakukan secara mendadak. Tiba-tiba satu hari sebelum lebaran diumumkan oleh Ibu Megawati, publik menangkap. Ini bukan kesepakatan dari sebuah konsensus partai politik. Ini produk ketua umum. Jadi membicarakan hubungan antara partai politik dan presiden ini satu distorsi, satu yang memalukan. Justru sudah pada level mengganggu jalannya roda pemerintahan. Sebagai rakyat saya, boleh kan saya bayar pajak dan saya marah kepada Anda semua. Anda menghardik presiden saya. Anda membuat rusak ini tatanan hidup bernegara. Dan tidak ada bahasa ilmu pengetahuan untuk mengevaluasi proses demokrasi yang amburadul. Tidak ada satu pandangan yang jauh, visioner, untuk melihat bahwa ketiga rebutan partai politik besar terhadap istana atau kekuasaan Jokowi, itu sesuatu yang memalukan. Kalau saya berkaca di seluruh media sosial, itu sudah pada tingkat mereka mengatakan ini badut, boneka, tidak percaya diri. Kalau Anda yakin punya dukungan yang kuat oleh partai politik, Anda punya massa yang kuat, ya Anda jauh dari kekuasaan. Anda tidak boleh nyerempet-nyerempet sebagai pengemis yang setiap 5 tahun muncul untuk mendapatkan. Saya mau tanya sekarang, kalau Pak Jokowi memberi dukungan kepada Gerindra, dukungan ya, secara pribadi, dia datang ke TPS itu kan cuma satu suara. Kalau dibilang nanti Pak Jokowi akan mengarahkan dukungannya, itu juga tidak relevan. Rakyat nggak mau. Rakyat tidak mau presiden menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk mendukung salah satu calon presiden boneka.
itu satu poin ya. Saya ini sebenarnya, saya dulu tadi di sini Maria dan Andromeda, saya merasa sebagai rakyat yang termarginal. Saya amati kawan-kawan saya, sahabat saya semua, kok tiba-tiba tidak menjadi pendekar pejuang demokrasi, tidak menjadi visioner yang menonjol di forum ini. Mohon maaf, anda-anda ini jadi juru bicara kepentingan ketua umum partai, jadi juru bicara presiden secara tidak langsung. Anda tidak berbicara tentang satu konsolidasi demokrasi yang bermartabat, yang visioner, yang konstruktif. Hanya mempersoalkan nanti kalau Jokowi bikin tangan begini, apa analisa politiknya? Kalau Jokowi satu mobil dengan Prabowo, apa makna dibalik? Ini bangkrut secara politik. Bangkrut. Karena kalau bicara partai politik dan produk partai politik, maka bukalah forum. Kita tanya dulu, apakah Megawati yang selama bentuk PDIP sampai sekarang ini menjadi ketua umum partai masih menggunakan satu keputusan yang tidak dikonfirmasi, tidak melibatkan secara menyeluruh kader di dalamnya? Ini comot sama Mega. Kalau bahasa dari berbagai analisa yang berkembang di media massa, pertengkaran mengatakan terlanjur Pak Jokowi mungkin mengendorse Pak Ganjar, kemudian di ujungnya Ibu Megawati mengkudeta dan mengumumkan ini calon presiden kita. Begitu juga dengan Gerindra, namanya bagus di luar, Gerindra. Tapi praktek politik yang dilakukan oleh Prabowo itu Gurinda. Satu partai yang ditempatkan seolah-olah ini satu barak politik yang setiap keputusan itu dilakukan atas dasar komando politik. Tidak ada diskusi, tidak ada ruang kajian. Dan modal Pak Prabowo itu yang saya dengar tadi kan, bahwa modal untuk jadi calon presiden karena dia ketua umum partai. Kalau dia nggak ketua umum partai, dia nggak calon, dia nggak laku. Itu versi Bang Faisal. Bukan, saya ingin mengatakan begini. Sebenarnya semua pembicaraan di forum ini menyangkut dengan calon presiden, jujur kita harus mengakui bahwa ini satu jebakan yang dihasilkan oleh undang-undang yang salah. Kalau ambang batas 20%, itu dihapus, dibuang ke tempat sampah, semua partai politik berhak mengusung calon presiden, tidak ada. Partai-partai ini berebut pengaruh dari kekuasaan. Yang kedua, saya mau mengatakan begini, cobalah kita maju selangkah lebih jauh. Kalau saya itu posisi 1% mendukung Prabowo, 1% saya mendukung juga Ganjar, saya 98% dukung Anies Baswedan, karena arus perubahan yang kuat di luar. Nah, saya berharap juga dari Bung Boni dan kawan-kawan juga menyisihkan 1% untuk tidak membenci Anies Baswedan. Karena memang tema ini hanya membicarakan satu perbadutan politik antara Prabowo dan Ganjar yang berebut pengaruh Jokowi. Tapi kita juga buka ruang realitas di luar sana. Ada jutaan orang yang sangat antusias juga bersama gerakan perubahan mendukung Anies Baswedan. Ini satu realitas politik. Jangan dihukum karena Anda Ganjar, Anda Prabowo, kemudian itu politik identitas. Semua ini identitas. Porsinya identitas atas nama ketua umum partai. Porsi ketiga tetap akan kami bahas. Anies, Ganjar, dan juga Prabowo. Ketiga nanti akan kami satu tempatkan. Tidak, dengan tidak memasukkan nama Anies, saya ada dua kemungkinan yang saya analisa. Pertama, ini memang panggung satu badut yang mau dimunculkan, dan kemudian kualitas pembicaranya kan tidak ada. Terbukti tadi kan. Kedua, ini juga ada pesan kuat dari istana untuk mendiskriminasi calon-calon lain seperti Gatot Nurmanto, Lanyala Mataliti seperti Anies Baswedan. Karena calon ini banyak. Kalau kita mau bicara sebagai kawan-kawan 98, Bung Adian dan saya semua, sebenarnya demokrasi ini sudah dibajak oleh ketua umum partai, baik Megawati maupun Gerindra. Itu juga terjadi di Golkar, terjadi di PKB, terjadi di mana-mana. Ini calon yang diusung oleh seorang kakek yang mengusung dirinya sendiri, yaitu Prabowo. Dan seorang nenek mengusung anaknya yang namanya Ganjar. Gak ada prestasi. Ini dipaksakan lewat endorse-endorse. Karena tidak laku, maka dia harus dekat kepada kekuasaan. Kalau dia barang laku, dia akan jauh dari istana. Dan sudah tiba pada kesimpulan, rakyat menyimpulkan begini. Calon presiden yang semakin jauh dari pusat kekuasaan, dia yang akan dipilih oleh rakyat Indonesia. Maksudnya itu siapa, satu realitas. Maksudnya siapa? Bisa Anies Baswedan, bisa Gatot Nurmantio, bisa calon alternatif seperti Lanyala Mataliti. Saya masih berharap Ibu Megawati
Pak Prabowo berbesar hati datang ke MK dan menghapus itu ambang batas. Supaya hak berdemokrasi anak bangsa ini semua bisa mencalonkan diri. Bang Faisal, oke, kami sudah tangkap. Jangan berputar-putar aja di mereka. Bang Faisal, kami angkat judul ini karena kami meng-capture banyaknya baliho yang memperlihatkan foto Pak Jokowi dengan Prabowo, juga dengan Pak Jokowi dengan... Saya tidak mempersoalkan tema itu, mau... Tadi Anda sudah berkali-kali menyebutkan nama Prabowo dan juga Megawati. Kita coba berikan kesempatan dulu untuk Bang Andre dan juga Bang Adi menanggapi pernyataan Anda. Berkenan silakan. Bang? Silakan. Ya. Bang Andre, silakan. Mau. Calon-calon jubir presiden. Ya, saya tentu menghormati Bang Faisal ya, sebagai pendukung Mas Anies Baswedan. Meskipun dari tadi, meskipun seharusnya sebagai pendukung kan bercerita soal kehebatan Anies Baswedan tanpa perlu menyerang secara negatif Partai Gerindra dan PD Perjuangan. Serangannya di mana, ya. Bang? Pertama, dalam Partai Gerindra itu Bang Faisal, mungkin Bang Faisal tidak paham. Kami mengambil keputusan itu berjenjang, ya, barak, ya. Dari berjenjang, berjenjang, di mana sebentar, berjenjang, bagaimana kami mengambil keputusan itu. Pengusulan nama Pak Prabowo menjadi calon presiden itu dimulai dari tahun 2020-2021, ya, mulai dari rakercap, ya, cabang-cabang, ya, kota kabupaten, rakorda. Provinsi akhirnya puncaknya Rapimnas Partai Gerindra tanggal 12 Agustus tahun 2022 memutuskan nama Pak Prabowo. Jadi tidak tiba-tiba, Bang. Memang dari bawah ya, arus bawah Partai Gerindra, kader-kader di bawah Partai Gerindra yang mengusung nama Pak Prabowo dan itu diputus secara demokratis dalam Rapimnas Partai Gerindra 12 Agustus tahun 2022 dihadiri oleh puluhan ribu kader. Sebentar, Bang. Saya tidak potong Abang bicara. Abang menguliahi kami partai ya yang menelurkan kader terbaik kami Pak Prabowo dan mohon maaf kami tidak perlu mengimpor orang lain untuk kami usung karena kami sebagai partai menelurkan kader terbaik kami dan kami usung kader terbaik kami yaitu Pak Prabowo dan itu melalui mekanisme dari bawah ya dari cabang daerah provinsi saya memimpin rakorda Partai Gerindra, Bang. Lalu hasil rakorda Partai Gerindra itu saya bacakan sebagai pembaca pertama dalam Rapimnas Partai Gerindra 12 Agustus tahun 2022. Jadi tolong Abang, boleh kita berbeda pilihan, berbeda calon presiden, mari kita hormati mekanisme masing-masing. Dan jangan karena Abang mendukung Mas Anies, semua yang kami lakukan salah. Mari kita belajar bicara, Pak Prabowo menghormati okay. Mas Anies sahabatnya. Mari kita saling hormati tanpa perlu saling menjelekkan. Jadi bukan satu itu, komando dari atas Bang ya? Bukan, ini dari bawah, bottom up. Saya ini ketua partai Andro. Saya mengalami proses saya keliling rapat kerja cabang-cabang mengusulkan 19 kota kabupaten di Sumatera Barat mengusulkan Pak Prabowo. Lalu ketika kami bawa dalam rakorda Partai Gerindra. Dalam rakorda Partai Gerindra memutuskan Pak Prabowo calon presiden. Lalu Rapimnas Partai Gerindra 12 Agustus 2022. Itu kami lakukan proses mekanismenya. Jadi jangan asbun kalau nggak tahu. Jangan menghakimi partai orang kalau... Ya intinya kan kami enggak mengimpor. Penjelasannya sudah Bang. Saya kira atau begini. Mungkin nanti TV One bikin dialog baru judulnya mungkin ke Anies maju. Bang kita kembali ke topik dulu, Bang. Silakan, Bang Faisal. Saya back to laptop dulu. Pertama begini, saya bukan anggota partai politik. Saya mengatakan penegasan di luar sana ada dukungan terhadap Anies. Bukan saya pribadi mendukung. Dalam konteks Partai Gerindra ini, Bung Andre, kita jangan silat lidah. Semua orang di Republik Sila Dida ini maksudnya apa, Pak? Sebentar. Mari kita hormati. Abang mendukung Anies Baswedan. Sebentar kami dulu, hormati. Sebentar. Tapi jangan Abang hakimi proses Andri, mekanisme demokrasi yang kami ambil dari bawah. Ya, tidak, tidak bergantian. Ya. Bang Andri, ya, Bang Faisal saya dihabiskan. Mau luruskan begini. Kesepakatan mekanisme itu masih dalam komando politik Prabowo Subianto. Dan posisi Andre itu memang tugasnya untuk membentengi satu manipulasi keputusan internal. Sebenarnya ini kan saya dari luar dong, boleh ya, dong saya silakan, melihat. Silakan, poinnya Bang Faisal. Sebentar, saya orang yang berada di luar melihat partai politik. Saya bayar pajak, Anda dapat uang dari partai politik itu dapat uang dari rakyat. Kita kritik sedikit jangan bereaksi. Kita melihat. Sebentar, kita melihat. Bukan Abang
saja yang bayar pajak. Kita bukan Abang Surya rakyat, Bang. Saya juga rakyat, saya juga bayar pajak. Jangan sampai Abang hanya bayar pajak, Abang sendiri yang boleh mengkritik. Abang harus fair dong. Kami mengalami proses dari bawah. Lalu Abang hakimi proses kami. Hakimi? Jutaan siapa, kader Partai Gerindra yang melalui dulu prosedur. Sebentar, tadi saya tegaskan di awal, Bung Andre. Kalau itu oke, okay, kita sepakat itu adalah keputusan partai. Mari kita saling hormati masing-masing. Oke, saya sepakat. Gitu, Abang silahkan dukung Mas Anies Baswedan. Saya enggak mau debat kusir, Bung Andre. Sebentar. Saya sepakat. Bahwa ada di internal mekanisme partai itu bekerja. Saya sepakat itu, kita close dulu itu. Kemudian kita uji apakah sugesti, apakah keyakinan dari sebuah keputusan internal yang kuat itu, dia berdiri secara mandiri dengan partai politiknya, atau dia menjadi pengemis di istana. Hari-hari ini publik melihat Prabowo itu kehilangan percaya diri. Dia akan menganggap bisa menang, bisa naik elektabilitasnya kalau hubungannya dengan Pak Jokowi itu dekat. Itu kan yang tadi diperbincangkan. Yang ada muncul perasaan di sana kan, tidak ada lagi akal sehat. Kalau perasaan itu adalah kedekatan Prabowo dengan Jokowi, maka dimungkinkan elektabilitas dia naik. Di sini kita melihat partai politik ini, mestinya Gerindra yang sudah memiliki pengalaman yang panjang itu, mestinya menggunakan kekuatan yang dimiliki jauh dari kekuasaan dan kampanye saja Prabowo. Saya 1% loh dukung Prabowo. Bisa naik 5%, keyakinan saya kepada Prabowo bisa 10%. Tapi semakin dekat kepada istana dan mengatakan bahwa Jokowi adalah guru dan saya adalah murid itu memalukan Andre. Tolong nasihati Prabowo. Kemudian, apa keunggulan Prabowo? Semua orang tahu. Keunggulan Prabowo maju calon presiden itu karena ketua umum partai. Ingat itu Andre, kalau dia bukan ketua umum partai, maka dia tidak akan berani untuk maju. Maka tadi saya bilang Ibu Mega dengan Prabowo kalau mau demokrasi ini sehat datang ke MK dan mengatakan kepada MK hapus itu ambang batas 20% biar anak-anak bangsa ini semua terlibat. Bang Andre tanggapi poin itu tadi sudah diulang. Itu paling penting, jangan lagi bicara internal. Saya ingin menyampaikan Pak Prabowo sebagai patriot dan negarawan, Pak Prabowo sebagai patriot dan negarawan sangat menghormati nilai-nilai demokrasi. Makanya beliau mendirikan partai. Dan beliau itu terpilih sampai 3 kali melalui kongres luar biasa Partai Gerindra. Jadi Abang hormati masing-masing ranah rumah tangga partai. Kami memilih Pak Prabowo di dalam kongres luar biasa mekanismenya Partai Gerindra. Mekanismenya sudah jelas tadi Bang, jalan. ADRT jalan, jangan mencampuri. Urusan ini beda antara Rapimnas Partai Gerindra yang memutuskan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Kita sudah dengan Bang Andre, sebentar, kongres luar biasa memilih Pak Prabowo menjadi ketua umum partai. Jadi itulah karena dukungan seluruh kader Partai Gerindra, beliau kita pilih jadi ketua umum. Lalu beliau kita dukung menjadi calon kita presiden. Kita sudah tangkap Bang Andre, nama Bu Mega juga disebut-sebut tadi. Kita berikan waktu untuk Bung Adian, silakan Bu. Ya jelas bahwa setiap partai punya mekanisme sendiri. Begitu juga Gerindra, begitu juga PD Perjuangan. Dan kita sama-sama menghormati mekanisme masing-masing. Bahwa itulah yang kita sepakati. Apakah kesepakatan itu demokratis atau tidak demokratis? Ya pasti demokratis dong. Orang disetujui semuanya kok. Itu. Tapi benar juga apa yang dibilang Faisal tadi, bahwa memang sebagai presiden yang dibayar dari pajak rakyat, dia tidak boleh bilang saya dukung A, saya dukung B, saya dukung C, nggak boleh. Tapi sebagai kader partai, sesama kader partai, kita bisa bicara. Itulah yang saya bilang, kita ngobrol berdua. Lalu diadu oleh Andre, waktu pertemuan relawan nggak akan pernah. Begitu dia sampaikan saya Joko Widodo Presiden Republik Indonesia mendukung si A, pada saat itulah kemudian sudah menjadi problem ketatanegaraan. Itulah yang bisa dilakukan apa? Ya di rapat partai dia bisa menunjukkan dan apa dan simbol-simbol. Contohnya apa misalnya bajunya yang ini ya motifnya Mas Ganjar ya. Itu loh. Tapi apakah itu kemudian akan diterjemahkan menjadi perintah, ada peraturan, ada kepresnya, ada inpresnya? Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Nah inilah yang harusnya kita adu. Ada nggak bisikan serupa Jokowi terhadap Andre? Nggak ada. Ya bantahnya dengan bisikan lagi dong yang serupa terhadap saya gitu loh. Nah ini yang menurut saya
agak sulit forum, lu juga parah sih TV One ini, jadi ribut semua karena begini gara-gara kalian. Gak ada yang kalian, ribut bang, tadi kita ada main bang, cooling down tadi bang. Gua ngerti perasaan dia. Supaya makin cooling down kita harus jeda dulu, hanya Jatan Demokrasi Bursa. Tetaplah bersama kami pemirsa. Luar biasa, TV One oke.
Kita ke Mas Guntur Romli. Tadi baru sedikit ya, Maria ya. Kita ingin tahu sebenarnya tarik ulurnya di akar rumput para relawan ini bekerja seperti apa. Kalau saya melihat malah ini kita bicara fakta ya. Ada pengurus Ganjaran di Banten namanya Haji Dede. Oke. Dia dulu itu 212 dan pendukung Pak Prabowo 2019. Sekarang bersama kami di Ganjaran Spartan. Dan kami nanti akan undang minggu depan untuk talkshow dengan dia. Kenapa dia berubah dari pendukung Pak Prabowo dari 212 menjadi pendukung Pak Ganjar Pranowo. Itu kalau kita bicara soal fakta yang ada lapangan. Di lapangan. Kemudian saya juga ingin komentari dari Bung Faisal Assegaf tadi itu. Faisal Assegaf ya. Karena aslinya Faisal. Ini Faisal. Jadi perbincangan kita kan memang ini kan terkait dengan Pak Jokowi ya. Kemudian di situ ada Pak Prabowo, kemudian ada Pak Ganjar. Nah, kalau Pak Anies kan sejak awal kita melihat kan sebagai antitesa. Jadi kalau tidak diperbincangkan pada malam ini itu ya hal yang wajar ya, kecuali kalau memang semuanya kita kan bicara soal prinsip bahwa tahun 2024 kalau saya sebagai warga negara juga yang bayar pajak yang juga punya hak untuk demokrasi dan bersuara, kita tidak sedang mencari pengganti Jokowi 2024, tapi adalah penerus. Ini suara saya yang juga ya saya nyatakan. Nah, kalau kita bicara soal posisi Pak Jokowi sebagai presiden, saya sebutkan tadi bahwa dia memang harus adil ya. Kedekatan dengan Pak Prabowo sebagai menteri, kemudian dengan Pak Ganjar juga sebagai gubernur. Dan ingat, sebelum Pak Anies selesai dari jabatan sebagai gubernur, dia juga bersama Pak Jokowi kok. Hadir di acara Formula E, terus datang misalnya ke Bundaran HI. Jadi Pak Jokowi menurut saya tidak membeda-bedakan sebagai seorang presiden, siapapun ya, mau dekat dengan siapapun. Jadi jangan dikatakan bahwa ketika sekarang kita tidak memperbincangkan Anies Baswedan bahwa di situ ada diskriminasi, tidak. Tapi ini kita soal percakapan yang muncul di publik, apalagi di sana dinyatakan bahwa Anies sebagai alternatif, sebagai antitesa, sebagai perubahan terhadap Jokowi. Jadi kalau tidak dalam arena perbincangan ini, ya menurut saya hal yang wajar. Artinya menurut Anda Pak Jokowi tidak mendegradasi Anies Baswedan dalam hal ini konteks sebagai bacapres dengan pertemuannya hanya dengan Ganjar dan juga Prabowo ya? Kalau mau bertemu dengan Pak Jokowi ya ditanya apa relevansinya, apa korelasinya. Kalau dengan Pak Prabowo kan sebagai Menhan, seperti halnya juga ketemu dengan pejabat negara yang lain, dengan menteri yang lain. Kalau dengan Pak Ganjar sebagai gubernur dan dinasnya, kalau dengan Pak Anies sebagai apa? Itu yang Bang Faisal langsung ditanggapi. Singkat saja. Sebenarnya pola hubungan Partai Nasdem dengan Pak Jokowi itu bagus. Jadi pola hubungan yang terjadi di belakang istana kan, tanpa menarik Anies masih lewat pintu depan istana. Justru tadi saya bilang, kalau Pak Jokowi dilihat sebagai bagian dari koalisi partai, maka Nasdem kan juga punya hak untuk mengakses komunikasi dengan Pak Jokowi. Dan hubungannya kemarin kita lihat bagus, Pak Jokowi mengundang Pak Surya Paloh dan seluruh rakyat mengatakan ini jauh lebih bermartabat daripada Pak Ganjar dan Pak Prabowo yang tarik-tarik, yang terus memaksa untuk dapat dukungan dari Pak Relevansinya Jokowi. Relevansinya Bang dalam lingkup saat ini kerja Karena Nasdem kerja Presiden? Itu, Nasdem itu masih partai koalisi pendukung Pak Jokowi dan yang kedua dia tidak merecoki. Dan bagusnya Pak Anies ketika ditanya apakah perlu ketemu dengan Pak Jokowi, Pak Anies jawab tegas, tidak usah, biarkan saja kan, biar jalan secara demokrasi. Nah maksud saya ini Andre, ini bagus, harus ambil pelajaran dari partai yang jauh lebih matang, mandiri, percaya diri. Tapi kalau lihat Prabowo ini kan datang dengan 4 sak kantungnya, terus jalan terus dengan modal itu selama 20 tahun, capek kita bosan lihatnya. Begitu juga Ganjar. Begini Bung Adian, ada problem di internal partai besar PDIP. Saya itu kalau lihat Bung Adian saya sayang, saya kasihan. Ini kurus badan. Karena begitu aktivis 98 masuk ke partai politik, itu mengalami kerusakan yang namanya panca indera. Jadi gagu, jadi tuli, jadi buta. Kenapa? Ada tidak bekerja demokrasi secara baik di sana. Semua itu bersifat komando politik, bersifat kekuatan.
ketua umum partai. Bung Adian harus ditanggapi. Bung Adian harus tanggapin. Silakan. Sesama aktivis 98. Saya berharap ke depan saya berdoa. Singkat, Bang. The next Ibu Megawati itu Anda jadi ketua umum. Anda harus percaya. Bang Adian. Oke, siap. Cukup. Itu juga Anda. Silakan, Bang Adian. Jadi problem terbesar kenapa dibuat forum ini adalah tingkat kepercayaan rakyat kepada Jokowi sampai 90%. Nah, kalau itu saya koreksi, saya menulis soal itu. Itu enggak usah lah. Sebentar, itu berbayar lah survei. Versi Bung Adian. Silakan. Oke. Kalau tingkat kepercayaan 90%. Ya, tingkat kepuasan 82%. Andai kata tingkat kepercayaan dan kepuasan tidak setinggi itu, enggak ribut dia. Saya itu kira Bung Adian, kita perlu mengedepankan begini, sorry. Survei yang bergantian sangat Bang Faisal, bergantian. Kalau kemudian ada data lain sampaikan saja. Itu jebakan saja supaya dia menjadi permen yang kuat dan diribut oleh Ganjar sama Prabowo. Apapun itu tapi itu kita harus berbantahnya dengan hasil survei lagi. Saya kira Ganjar kuat itu karena berada pada posisi elektabilitas PDIP. Gua mau menjelaskan bahwa kenapa kemudian mereka sangat rumit, ribut, rame, narik-narik karena angka-angka itu. Andai kata angka tidak seperti itu juga tidak jadi seperti ini kok. Itu loh. Nah, kalau kemudian lu bilang tadi soal partai, bagaimana aktivis 98 masuk partai? Kita punya pilihan-pilihan politik yang masing-masing kita sadari dan saling kita hormati. Lu tidak berpartai, gua hormati. Teman-teman yang juga berpartai di tempat lain kita hormati. Bahkan yang berpartai di tempat yang ketua umum partainya juga menjadi problem buat kita dulu, saya hormati. Saya tidak setuju pendapat Anda, tapi hak Anda untuk menyampaikan pendapat itu kan saya bela sampai mati. Kira-kira seperti itu. Gitu ya. Nah, apa? Saya menghormati dimanapun teman-teman berada. Walaupun secara personal saya kan punya penilaian dan membuatkan catatan masing-masing buat masing-masing orang. Saya percaya seperti itu. Kalau kemudian memang pemilu ini bisa kita selesaikan dengan baik, mau bagaimanapun panasnya dalam ruangan ini akibat dari tema-tema yang dibuat TV One. Lagi-lagi TV One, Bang. Apa sih, Bang? Oleh karena itu kami mengundang Bang Adian supaya gak jelas. Dan... Tapi ini asli tidak fair, Bos. Asli tidak fair. Nih, kita fair saja ya. Bahas antara Ganjar dan Prabowo, tapi pendukung Aniesnya dibawa. Sementara namanya saya, tidak saya kira ada. Kita udah ikhlas karena malam bukan ini bukan soal ikhlas tidak ikhlas. Bung Adian, satu hal yang saya senang malam ini begini Bung, satu poin mohon saya ungkapkan di sini. Saya melihat tidak ada hujatan dan serangan yang lebih spesifik kepada Anies. Saya melihat ada kemajuan dalam interaksi ini. Kita ya, saling serang. Tidak maksudnya. Kalau di luar sana Ganjaris dan Prabowo itu terlalu tendensius. Nah, kita rapikan itu semua, kita masuk ke dalam orbit demokrasi yang lebih bermartabat. Sebenarnya kalau kamu lalu tidak komentari lagi ya Faisal, kita lebih tajam lagi nih berdua. Oke, gitu aja lah. Baik, beda argumen boleh tapi tetap harus bersalaman. Iya, terakhir ya. Oke. Semua harus ada mayan ya. Baiklah pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu, saat lagi kami akan kembali untuk Anda.
Ya pemirsa, di studio Jatantan Bekasi sudah hadir Syekh Bawa Jaber. Assalamualaikum, Syekh. Assalamualaikum, Syekh. Assalamualaikum. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kak Andro, Kak Maria, tamu undangan, mahasiswa-mahasiswi, pemirsa TV One, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam iman dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ada sebuah kisah yang sangat luar biasa, terjadi di zaman Khalifah Rasulullah SAW, Imam Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu warda. Salah satu hari beliau merasa kehilangan baju besi. Ya. Lalu ketika beliau berjalan di pasar, beliau melihat seorang Yahudi yang memegang baju besi ingin jual. Kaget Amirul Mukminin, Khalifah, ya. Kok ini baju besi saya? Kata beliau orang Yahudi, enggak, ini baju besi saya. Terus akhirnya kata orang Yahudi, kita laporkan atau kita pergi ke hakim, qadi muslimin, saat itu Shuraihul Qadi. Berdua pergi ke sana, bayangkan. Khalifah, presiden umat Islam, sama orang Yahudi pergi ke hakim. Bayangkan, itu yang namanya toleransi. Toleransi bukan artinya harus kami percaya dengan agama orang lain. Toleransi bukan harus saya mengucapkan kalimat yang melanggar akidah kami. Toleransi bukan artinya harus saya mengikuti percaya dengan agama yang lain. Toleransi tidak menzalimi orang lain, masing-masing punya hak. Lalu mereka berdua, orang Yahudi dan Khalifah Rasulullah SAW, presiden umat Islam. Lalu mereka berkata, ada apa keperluannya? Ya, ini baju besi saya, kata Amir Mu'minin. Kata orang Yahudi, enggak, ini baju besi saya. Mana buktinya? Buktinya baju besi di tangan saya. Akhirnya, wahai Amir Mu'minin, saya tahu bahwa Amir Mu'minin tidak mungkin bohong, pasti benar. Tapi mana buktinya? Enggak ada bukti. Ada saksi enggak? Ada, dua orang, harus dua orang. Di bawah hamba sahaya namanya Abu Gambar dan anaknya Al-Hasan radhiyallahu anhu arda. Sang hakim terima saksi dari Gambar, tapi tidak boleh terima dari Al-Hasan. Kenapa? Karena anak Khalifah Rasulullah SAW tidak boleh menerima. Terus ada saksi yang lain, ada bukti yang lain, tidak ada. Lalu hakim mengambil keputusan bahwa baju besi milik orang Yahudi. Selesai. Kaget orang Yahudi. Kok masa presiden umat Islam, hakim, khalifah Rasulullah, tapi tidak terima? Akhirnya dihukumkan atau diambil keputusan untuk saya? Ini agama yang insyhadu an la ilaha illallah wa ...20 waktu Indonesia Barat, ada wawancara eksklusif. Ya, antara pimpinan redaksi TV One, Karni Ilyas bersama dengan Anies Baswedan. Sekali lagi, live pada Jumat 28 Juli 2023, pukul 8 malam. Saksikan Karni Ilyas bersama Anies Baswedan, Jumat 28 Juli jam 8 malam, live di TV One. Sekali lagi terima kasih banyak Syekh Muhammad Jaber, Bung Boni, Bung Guntur Romli, Mas Adian Napitupulu, terima kasih banyak Bang Adian. Terima kasih Bang Andre, Bang Bob, Bung Faizal, terima kasih dan juga terima kasih untuk Mas Lula dari Universitas Bung Karno Jakarta. Kami kembali lagi minggu depan Pak Misal, terima kasih, saya Maria Segar. Dan saya Andro Budi Merkuri, selamat malam, terima kasih, sampai jumpa.
datang kembali di program Berita Begini Reaksi Kita. Yuk, tangan semuanya. Jadi pertama-tama perkenalkan nama gue Nun. Apa sih yang bakal kita bahas hari ini? Sebenernya gue juga gak tahu. Pemirsa, selebriti Aldi Taher bikin heboh usai mendaftar jadi bacaleg di dua partai berbeda, yakni Partai Bulan Bintang dan Perindo. Padahal sesuai peraturan